akan mencari bersama-sama. Tapi ceritakan dulu, perkembangan apa yang terjadi di Malopati? Ayo. Kenapa dibiarkan masuk? Dia memaksa masuk, Gusti. Kenapa kamu kesini, Katiwanda? Aku bermaksud baik, Kakang, tapi diusir dengan kekerasan. Membutuhkanmu. Tapi kita sama. Pergi kamu. Pergi. Kenapa harus diusir? Jangan dikampur. Ini bukan urusanmu. Dan kamu, cepat pergi dari sini. Kurang ajar kamu, Prabaskara. Kanda. Sudah, Kanda. Sombong kamu, Prabaskara. Bagus, berkelahilah terus kalian para tumenggung agar aku bisa mengail di air keruh yang kalian ciptakan. Tapi ini aneh, Gendrawani. Ini benar-benar aneh. Sangat aneh kalau kedua tumenggung Malopati itu bisa berkelahi tanpa alasan yang jelas. Nah, ini pasti ada satu kekuatan yang menyebabkan mereka berkelahi, Gendrawani. Ya, ya, Bopo benar. Pasti ada satu kekuatan yang bisa menyebabkan mereka jadi begitu, Bopo. Perhatikan saja, Gendrawani. Barangkali kita bisa mengetahui apa penyebabnya. Om, coba lihat. Kenapa itu? Kenapa itu? Coba lihat. Ini lebih aneh dari yang balik. Kenapa dua tumenggung bisa hadir jotos? Dikelahi? Ada apa ini? Arsir buruk, Pak. Pasti. Kedua-duanya dipengaruhi oleh anasir buruk, Pak. Iya. Saya setuju. Mereka dipengaruhi anasir buruk. Tapi kenapa mereka berkelahi? Ada apa ini? Ya, itulah yang harus kita cari, Pak. Akan berapa sekarang? Cabut pedangmu! Kurang ajar kamu, Katiwanda! Ayo! Jangan, jangan, Tenayu. Cukup, Kanda! Seperti itu. Kamu seperti orang yang tidak punya unggah-ungguh. Kamu seperti orang... Diam! Pergi kamu! Adikatiwanda! Adikatiwanda! Hei! Siapa kamu? Ha? Tenayu, itu cahaya yang masuk ke kamar Kanjeng Tumenggung Pabeskoro. Sehingga jadi begini. Siapa kamu ke sini? Hah? Kamu mau mati, ha? Kubur! Itu pilih sepuluh, peseta! Dan aku, pati! Kanda, hati-hati. Sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi. Lihat saja. Kanda, ada apa dengan Kanda? Sudah cukup! Hentikan! Kenapa Kanda jadi berubah seperti ini? Oh, Den!
siluman Prameskara. Cepat tinggalkan raga Prameskara. Dan jangan coba-coba kamu berbuat ulah. Atik Madrim, aku yang pergi atau kamu yang akan aku jadikan bangkai raksasa? Anda juga hilang dengan cara yang sama. Jadi kejadian ini harus kita laporkan kepada Dinda Prabu Anginda. Percaya, percayalah, Dinda Prabu Anginda dapat mengatasi masalah ini.